1/25 kali A kuadrat. A, 25, A pangkat min 2. B, 52, A pangkat min 2. C, 5A pangkat min 2. D, 25A pangkat min 2. E, 25 pangkat min 2 per A kuadrat. 25 itu adalah 5 pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2. Maka 1/5 dikalikan dengan A dipangkatkan dengan 2. Jika pangkat ke bawah, bisa kita pindahkan ke atas. Jadinya 5 dikalikan dengan A dipangkatkan dengan yang tadinya positif menjadi negatif, min 2, jadi jawabannya C.